Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Silat Mufloq. Kali ini kita bakal melihat persiapan pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu yang akan melaksanakan Raker Pincap secara virtual. Raker Pincap virtual pertama kali dilaksanakan di masa pandemi COVID-19. Seperti apa persiapannya dari sisi teknis? Karena diserahkan kepada Majelis Pustaka dan Informasi, dan hari ini MPI melaksanakan rapat koordinasi teknis terkait dengan pelaksanaan Raker Pincap tersebut. Berikut liputan. Alhamdulillah, pertemuan pada siang ini dengan MPI selaku IO daripada Raker Pincap PCM Muhammadiyah 2021 sudah mendapatkan beberapa hasil keputusan dan sinkronisasi terkait pelaksanaan dan teknis untuk persiapan Raker Pincap 2020 PCM Delanggu. Yang pertama, bahwa nanti insya Allah pelaksanaan secara daring ataupun virtual, yang mengambil tempat kantor induknya adalah di kantor PCM. Kemudian untuk majelis dan lembaga nanti tentatif bisa dikumpulkan dalam beberapa titik ataupun bisa di rumah masing-masing, tergantung nanti kesepakatan dari pihak MPI selaku EO yang berkoordinasi dengan masing-masing majelis lembaga. Kemudian yang kedua, terkait dengan pelaksanaan acara ini sepenuhnya akan dibekap oleh MPU dan PCM selaku yang mempunyai hajat atau acara. Alhamdulillah tahun ini ada agak sedikit lega karena kita bisa berkoordinasi dengan MPI. Inilah yang perlu kita munculkan di PCM Muhammadiyah Delanggu. Jadi kita senantiasa bekerjasama dengan majelis lembaga yang berkompeten dengan kegiatan yang ada, sehingga nanti akan muncul sinkronisasi dan komunikasi antara PCM dan majelis lembaga. Kalau ini dilanjutkan ataupun ditindaklanjuti dengan kegiatan yang lain terkait dengan majelis lembaga yang punya kompeten, itu insya Allah komunikasi PCM lembaga akan lebih terjalin dengan baik, dan insya Allah PCM akan lebih maju. Dan ini akan kita buktikan di Raker Pincap virtual 2021. Insya Allah kerjasama yang kita bangun ini mendapat ridho dari Allah SWT, dan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Ada sedikit kemajuan setelah ketemu dengan Pak Alan terkait dengan koneksi dan aplikasi gitu kan. Sambil makan nggak apa-apa gitu ya. Pak Alan, aplikasi sudah siap ya? Intinya siap. Sudah siap. Undangannya nanti dibuat dua, jadi versi elektronik dan tertulis ya? Oke, siap. Untuk pesertanya, aplikasi itu sebenarnya bisa menampung berapa Pak Alan? Untuk Zoom ini bisa menampung 500 orang. Tergantung ya, nanti permintaan dari PCM pesertanya peserta berapa. Oke, nanti akan kita fasilitasi. Oke, besok kita audisi cobakan H-1 Pak ya. Oke, siap. Pada hari ini alhamdulillah semua bersepakat, dari beberapa teman-teman sudah siap untuk melaksanakan tugas, dan MPI selaku eksekutor siap untuk melaksanakan rapat kerja pimpinan cabang Muhammadiyah secara virtual. Yeah. Secara software dan hardware sudah oke.